everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, designer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kalian bisa menemukan info tentang belajar menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Video kali ini, gue akan unboxing dan juga review first impression gue ketika menggunakan sebuah mesin jahit baru yang baru aja dikirim ke gue, yaitu mesin jahit Brother GS2700. Baru nyampe, masih di plaster. Mungkin dari kalian udah banyak yang ngincar mesin jahit ini dan penasaran apa aja sih yang didapat ketika beli mesin jahit ini. Kita lihat nanti. Dan juga di video ini akan ada giveaway. Giveaway-nya itu ada dua. Yang pertama itu dari gua dan juga dari mesin jahit Brother itu sendiri. Kalau penasaran, tonton terus videonya sampai akhir. Walaupun demikian, apapun yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat gua murni dan tidak bisa dipengaruhi pihak lain. Dengan menyetujui hal tersebut, artinya mereka cukup percaya diri dengan produknya. Of course, gua gak ragu kalau mereka seperti itu karena gua juga udah tahu mesin jahit Brother seperti apa. Mereknya ada internasional di beberapa negara. Waktu gua ke Australia dan juga karena tunangan gua itu dari South Africa dan keluarganya itu suka menjahit, mereka punya 3 mesin jahit, adanya juga dulu kuliah fashion design, 3-3 mesin jahitnya itu merek Brother. Nah itu dia, kalau misalnya kalian lagi mencari mesin jahit dan mungkin ada lihat video gua yang sebelumnya tentang tips membeli mesin jahit, kalau belum lihat videonya ada di description box. Di situ gua menjelaskan salah satu poin yang paling penting adalah jangan pilih merek yang abal-abal karena nanti cari spare partnya susah dan segala macamnya. Dan kalau misalnya nanti gue pindah negara, siapa tahu kalau misalnya gue nyamuk bawa mesin jahit dari rumah gitu kan, lebih gampang dan tahu kalau misalnya ada kenapa-napa, ada spare parts-nya. Udah kalau gitu langsung aja gue buka apa aja yang ada di mesin di kotak ini. Kelihatan kan mesin jahitnya masih baru banget dan juga wangi baru-baru mesin jahitnya tuh sedep banget gitu kan ya. Packagingnya juga sangat aman. Terus ini masih ada stiker-stiker birunya. Dan ini nanti gue giveaway loh karena tanggal 11 Juni itu ulang tahun gue. Jadi gue pengen ngerayainnya dengan giveaway dan kebetulan dapat mesin jahit ini untuk subscribers gue. Makanya gue juga percaya sama Brother karena nggak mungkin dong gue ngasih giveaway buat subscribers gue itu yang ecek-ecek gitu kan. Fitur apa aja yang ada di mesin jahit Brother tipe GS2700 ini yaitu adalah 27 pola jahitan, makanya namanya GS2700, ada juga yang 2500 dengan 25 pola jahitan. Dan ada juga yang di atas itu tipe GS3000 berapa gitu. Nah itu lebih banyak pola jahitannya dibanding yang ini. Nah untuk memilih pola jahitannya, kita tinggal muterin yang lingkaran ini dan pastikan angkanya pas di nomor pola yang kita pilih. Nah terus kan ini juga angkanya ada dua warna ya, ada yang biru dan ada yang hitam. Jadi kalau untuk memilih pola yang biru ini, kalian harus ubah di bagian width-nya itu diputar sampai dia ke SS. Untuk threading-nya atau cara masukin benangnya ada petunjuknya di sini, jadi tinggal ikutin aja. Udah ada tanda-tanda panahnya. Dan reverse button-nya dia ada di atas. Terus juga ada yang paling penting dan yang paling gua suka adalah adanya free arm. Free arm itu adalah fitur di mana bagian yang depannya ini bisa dilepas seperti ini, dan ini kalau udah dilepas seperti ini memudahkan kita untuk menjahit bagian leher dan juga bagian kerung lengan. Rasa banget rasanya kalau udah nyobain mesin jahit yang free arm, tadinya tuh mesin jahit yang biasa aja ke free arm itu enak banget. Jadi kita nggak perlu berjuang keras gitu, apalagi kalau misalnya sampai bajunya baju anak kecil ya, itu kan susah banget ya kan. Terus lampunya juga udah LED, jadi lampunya nggak bikin sakit mata kalau kita lagi menjahit. Dan juga di sini ada automatic needle threader yang mana berfungsi sebagai mata nenek ya. Mata nenek itu kan membantu untuk memasukkan benang. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi mata nenek. Terus dia ini juga bisa digunakan untuk membuat lubang kancing dengan satu langkah. Kan ada yang dua langkah dan ada yang empat langkah dan ini satu langkah. Posisi bobinnya atau posisi spoolnya itu top load. Jadi memudahkan kita. Kalau gue sih lebih suka yang top load ya, karena lebih mudah. Terus untuk dog fitnya, yang bagian gerigi-geriginya itu dia ada 4.
Nah, ini juga, ya ini udah bagus nih, membantu untuk jalan kain gitu ya ketika menjahit. Terus yang gue suka juga, dan ini mungkin karakteristiknya brother ya, jadi dia punya dua mata pisau. Pisau untuk mutusin benangnya, itu ada yang untuk benang atas dan juga untuk benang bawah spoolnya gitu. Terus bagian yang dibuka ini fungsinya untuk menaruh peralatan. Walaupun kecil tapi cukup lah ya mesin jahit ini. Dan gue juga akan membuat video tutorial menjahit menggunakan mesin jahit ini di video selanjutnya. Barang-barang yang ikut dalam pembelian mesin jahit ini adalah yang pertama, pedal mesin jahitnya. Yang ini untuk dicolokin ke mesin jahitnya dan ini untuk listrik. Lalu ada darning plate, ini yang seperti ini. Gunanya untuk ditaruh di atas dovetnya ketika kita akan menggunakannya untuk embroidery dan juga ketika kita membuat lubang kancing dan masang kancing. Terus juga ada sepatu membuat lubang kancing yang ini. Terus ini untuk menaruh benang. Ini sebenarnya ada di mesin jahitnya. Nah, tapi kalau yang ada seperti ini nih untuk ada benang yang tipe benangnya tuh lebih besar. Nah, itu bagusnya pakai yang seperti ini, ada tatakannya seperti ini ya. Terus kita juga dapat sepatu untuk masang kancing ini. Dan juga ada jarum tambahan. Ini ada 3, dapat jarum mesin jahitnya. Terus ada jarum ganda twin needle. Terus dapat 3 spool mesin jahit tambahan. Nah, di sini mesin jahitnya menggunakan spool yang plastik. Jadi kalau misalnya mesin jahitnya bawaannya itu plastik, selanjutnya bawa pakai spoolnya yang plastik juga. Terus ini sepatu untuk resleting. Dan selanjutnya ada sepatu untuk semi obras. Selain itu, kita juga dapat soft covernya ini biar nggak berdebu. Dan kita dapat instruction manual. Ya, ini ada manual booknya. Terus, oh ini juga manual booknya juga lagi. Terus ya, ini keren banget. Ada DVD loh untuk bikin peralatan DIY gitu. Jadi bisa langsung mulai. Ah, terus ini juga nih, ini obeng. Ini fungsinya penting ya untuk ini untuk ngebuka pressure foodnya buat ganti ya. Terus ada ini juga buku untuk tutorialnya. Jadi ada videonya dan juga ada bukunya. Wah, baik banget ya. Daripada kita beli kan. Nah, oh ya kelupaan, tadi juga ada kartu garansinya ini. Terus ini di bagian belakangnya itu ada untuk gagangnya untuk memudahkan kita kalau mengangkatnya. Nah, tadi juga gue udah bilang kalau bakalan ada giveaway. Nah, giveaway kali ini itu ada 2. Yang pertama itu dari gue dan juga dari Brother Indonesia. Dari guanya sendiri, ini mesin jahitnya akan gue giveaway-kan untuk ulang tahun gue di tanggal 11 Juni nanti. Jadi pengumumannya akan ada di tanggal 11 Juni. Cara ikutannya yaitu pertama, kalian harus share video Craftopia sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa untuk tag gue, boleh itu di Instagram, boleh di Facebook. Kalau misalnya temen-temenan bisa juga di screenshot, kirim kalau misalnya udah di-share di Facebook dan kirim melalui DM gue di Instagram. Juga tag teman-teman kalian di Instagramnya Craftopia. Nah, akan gue pilih pemenangnya dan akan mendapatkan ini. Padahal sebenarnya gue juga suka loh karena bagus gitu ya dan suaranya juga mulus, gue suka banget. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau membeli mesin jahit ini? Linknya ada di description box. Kalau kalian pakai link yang ada di description box, kalian akan mendapatkan diskon 500.000 dari harga normalnya. Harganya ini sekitaran 2,8 juta gitu ya. Dan itu lumayan banget kan 500.000. Buat kalian yang membeli mesin jahit ini sebelum tanggal 25 Juli 2020, kalian berhak untuk mendapatkan kesempatan memenangkan giveaway dari Brother Indonesia, yaitu mesin obras seharga 5 jutaan loh, yaitu tipe 2104D. Info lengkapnya kalian bisa lihat di Instagramnya Brother Indonesia, linknya juga ada di description box. Nah, segitu dulu videonya. Gua tunggu tag-nya dan juga share-nya video Craftopia. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Gua akan bikin tutorial menjahit dengan mesin jahit ini. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah nonton videonya. See you guys in my next video. Bye!